Cuaca panas melampau sehingga 36 darjah Celsius terus menyebabkan peningkatan jumlah kebakaran terbuka di Kedah sahaja yang meningkat sekali ganda dalam tempoh 2 bulan pertama tahun ini. Pembakaran jerami padi dan kayu getah berskala besar turut menyumbang kepada meningkatnya jumlah kebakaran. Jelas penolong pengarah operasi, Pegawai Kanan Bomba 1 Nazri Zakaria, 314 kes dicatat sepanjang Januari. 599 kes dilaporkan meliputi kebakaran bukit, hutan, kebun, jerami dan sampah. Tiga daerah di Kedah iaitu Sungai Petani, Alor Star dan Baling ialah kawasan titik panas. Keadaan ini kita haraplah dan kita mohon kerjasama semua penduduk terutama di Kedah ni supaya lebih berhati-hati dalam mengendalikan kebakaran. Terutamanya musim inilah petani-petani kita akan mengambil peluang untuk bakar jerami. Ya. Kita tidak melarang untuk bakar jerami, tapi biarlah kawal. Kawal. Mana jangan bakar-bakar, tinggal. Dan satu lagi, kalau nak bakar jerami ini, biarlah sebelah malam. Karena kalau bakar sebelah siang, asap tebal, dan seperti yang kita sedia maklum, kita punya highway ini lalu di kawasan Benang. Saban hari 600 daripada 800 pegawai dan anggota bomba bertugas. Situasi kemarau bagaimanapun belum berada pada tahap kritikal.